Kisah di sebuah hutan yang berhampiran di sawah padi, terdapat pelbagai kehidupan di situ. Ada belalang, ulat beluncas, kumbang, tikus dan burung pipit. Mereka hidup dengan gembira. Wah, seronoknya pagi ni. Betul belalang, pagi ni sangat cerah. Wah, nyamannya pagi ni. Segar betul. Cerianya pagi ni. Rasa bersemangat. Ah, kelapanya pagi ni. Lebih baik aku cari makanan. Telur aku ni, macam mana boleh telur aku hilang? Kali ni aku mesti jaga dan mengeram telur-telurku sehingga merata. Aku takkan biarkan mana-mana rusuk yang mengambil dan memakan telur-telurku. Telur-telur aku, kan? Kau pergi jauh dari sini sebelum aku patok kau. Kenapa aku perlu takut pada kau sekecil? Mari lawan dengan aku. Wah, ada ular lah. Aku akan sambar kau. Alamak, ada burung ular. Hahaha, aku dapat dan sekarang kau akan jadi makanan aku. Hahaha. Tolong, Sobri Pit. Aku minta maaf. Aku yang makan telur-telur kau. Aku menyesal. Maaf pula, aku tidak dapat membantu kamu. Beginilah hukum alam adanya mangsa dan pemangsa. Kisah ini bukan saja memaparkan kehidupan haiwan di mana ada mangsa dan pemangsa. Cara haiwan melindungi anaknya, tetapi ia juga menunjukkan beberapa rantai makanan yang membentuk siratan makanan. Sekian, terima kasih.